terjadi kecelakaan tunggal, mobil Avanza menabrak pohon tepat di depan kantor pengadilan negeri, mobil dinas plat BK1192R diketahui ini mobil dinas dari Binjai. Korban selamat. Sendiri dia kan? Iya, kayaknya orang apa ini bang? Mobil dinas Binjai nih bang, plat R. Plat R. Kencang aja tadi bang. Kejadian di Stabat Binjai, tepatnya di depan kantor PN dan kantor PWI. Mau kemana dia kok buru-buru kali? Kau belum dapat. Lawai cong apa dong? Ada yang mana? Udah cong. Itu. Pedinya. Nah, ini petugas polisi juga sudah berada di TKP. Kejadian ini di Binjai, tepatnya di Stabat, di depan kantor PN Stabat dan juga berdekatan dengan kantor Persatuan Wartawan Indonesia Langkat. Kejadian di Langkat, mobil dari arah Binjai merupakan mobil dinas karena dia terlihat dari platnya, plat merah berseri R. Tengok dia pecah, oh lah itu belakangnya motornya kan geret ke satu motor awal. Bisa paling. Abang ini di belakangnya bang? Awal di depannya dia mau motor. Oh dia mau motor, kencang? Kencang, pecah banyak. Dua-dua pula ya kan? Satu yang pecah, satu sudah nabrak itu pecahnya depan. Oh. Langsung lah dia. Bang, abang siapa bang? Abang siapa? Udah diserahkan ini sama polisi, jangan diperiksa lagi. Apa ada dalam nanti? Iya, unit laka bang. Bayar nanti kan? Bayar apa? Baru saja kejadian laka tunggal di Stabat Langkat. Mobil Avanza plat BK 1192R melaju kencang dari arah Binjai, diduga tiba-tiba ban bagian depan pecah lalu menabrak pohon di dekat kantor PWI Langkat.
Plat BK. Sebelas sembilan dua R di Stabat Langkat di depan kantor PN dan Kejaksaan. Saat ini pengemudi dalam kondisi selamat dan sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat mengendarai naik becak oleh warga setempat. Sebelum kejadian, mobil maju kencang dan tiba-tiba terdengar suara dentuman menabrak pohon. Oke, selanjutnya lihat selengkapnya di berita Tribun Medan.